Kalau jenggot tuh yang jadi patokan, panjang pendeknya saya bilang, barometer ketakuan kambing tuh lebih panjang jenggot. Utang kambing ibal panjang-panjang jenggot. Kambing apa yang panjang lebar? Hah? Sanen. Panjang jenggotnya. Takwa berarti dia. Hah? Paling bertakwa dia tuh. Paling sunnah ke? Guru saya Qadarullah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Dasat Latif, cerita langsung sama saya. Udah berkali-kali pakai minyak, semua jenis minyak dah. Dioles-oles, tak tumbuh-tumbuh, sekali tumbuh sebiji. Terus yang memang Allah takdirkan di sini tidak bisa tumbuh janggut tuh berarti tidak sunnah gitu. Ini sejak kapan nih penampilan fisik jadi barometer kemuliaan ini sejak kapan? Ayo. Sejak kita malas belajar. Ada orang yang hormonnya itu memang. Saya pernah nengok orang berjenggot. Lebat sininya. Kita kira sunnah. Gay. Sejak kapan ini penampilan fisik itu jadi barometer itu? Sejak kapan? Gimana sih cara pandangnya? Nggak baca ke ayat huwa a'lamu bimani taqo ini nggak baca ke? Saya ketemu sama banyak orang yang mohon maaf ya. Secara penampilan tuh biasa gitu. Sangat biasa. Tapi ternyata Masya Allah Tabarakallah. Sholatnya lebih khusyuk. Doanya lebih mustajab. Dia rupanya ahli sedekah. Dan dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Maka kata guru saya, banyak orang-orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langitnya Allah. Kam min ma'lumin fil ardi majhulun fis sama'. Berapa orang yang terkenal di dunia tapi tak ada apa-apa punya di akhirat, di alam, di langitnya Allah. Mana hadis yang mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum? Antum yang hari ini memilih untuk berjenggot, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi antum jangan mencaci maki dan memvonis yang belum berjenggot. Bisa jadi memang tidak bisa tumbuh. Mohon maaf, bicara kopiah. Ada yang kan gini, oh saya ini tidak pakai kopiah. Saya ini belum ini gitu ya. Ada orang yang mohon maaf sorry itu saya gitu ya. Dia tuh tidak bisa pakai kopiah, tidak cocok memang. Mohon maaf, posisi kepalanya karena habis kecelakaan, jadi agak berubah posisi kepala. Jadi kalau pakai kopiah itu suka miring gitu, suka bergeser-bergeser. Nah dia lebih memilih untuk tidak pakai kopiah. Biarlah aman, atau lebih baik pakai topi gitu. Topi itu pasti hina ke? Kan tidak begitu. Makanya saya dulu di zaman-zaman awal-awal itu sampai sekarang pun masih, saya jadikan ini sebagai outfit saya gitu. Saya pilih sendal. Ada sepatu saya banyak. Saya bisa safar tuh pakai kopiah gitu. Tapi saya ngerasa coverage dakwah saya jadi terbatas. Itu ijtihad saya, penilaian saya. Ketika saya pakai baju motor, celana jeans, pakai rompi, anak-anak motor jadi gak asing sama saya. Bisa manggil saya abang, bang, sini loh bang, ngobrol-ngobrol bang, siap, ayo ngobrol. Apa cerita bang? Alah, ada abang nih, suka kami dengar-dengar. Awalnya gitu kan, abang, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dia. Bajunya harus polos, hitam, itu ahli surga katanya. Yang masih bermotif-motif hubud dunia. Cemana orang ini?